Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kali ini aku mau makeover meja belajar anak aku waktu TK, masih awet dan masih bagus. Jadi mau aku kasih wallpaper. Tapi karena wallpaper ini agak susah masangnya, jadi yang masangnya nanti adalah Ayah Zahra. Oke, tanpa berlama-lama kita cus mulai. Tuh kan bisa kayak gini. Tok-tok. Jalan-jalan dulu. Ini papan, nanti berikutnya ya kan. Iya, potong dulu. Kalau ini misalnya dikit oleh dari kami, ini kayaknya di besi, di keramik, bagus ya, bagus sengketannya. Wala nasi. Ini dia anak situ. Ini sama saudaranya. Ini senilo deh kelakuannya sampai bikin Om Atom tega. Ini sama saudaranya. Dan
Cantik. Yakin kalau aku ini oleh dari ini, dari aku pasti kayaknya. Kalau yang misalnya kayak anu tuh agak ngalih lengketnya. Kayu. Enggak susah. Plastiknya enggak enak ya. Sudah selesai tuh kan, cantik. Jadi sekarang aku mau ngecat, nah itu kaki-kaki kursinya udah aku alasin pakai tikar, aku balik seperti itu, sama aku kasih bekas bekas lapisan wall stiker tadi. Hai Mocha, oke ayo kita cat. Oh yang putih tuh. Nah ini dia, alhamdulillah sudah selesai tuh. Kalau seperti ini kelihatannya rapi ya, padahal dideketin tuh masih kayak apa ya, tapi nggak apa-apa lah, lumayan daripada nggak pakai, karena meja yang itu yang di ruang tamu itu kegedean, mau dipindahin. Oke lah teman-teman semua, teman-teman online kesayangan, terima kasih sudah menonton video ini sampai detik ini.
Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.